Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dr. Insinyur Diah RT Idawati MT resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Aceh Australian Alumni atau AAA periode 2022-2025 pada Sabtu 23 April 2022. Pengukuhan ketua dan pengurus AAA yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh itu dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Syiah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Marwan, selaku Ketua Dewan Penasehat AAA. Pelantikan istri dari Gubernur Aceh beserta seluruh jajaran pengurus AAA itu dilaksanakan berdasarkan hasil aklamasi pada Musyawarah Besar 2 AAA yang digelar pada 5 Maret 2022 lalu. Dia menyampaikan pelantikan ini bukan hanya sekedar kegiatan seremoni semata, melainkan sebuah langkah awal menuju kesuksesan dalam menjalankan berbagai tugas demi kemajuan organisasi. Dia mengharapkan melalui organisasi Perhimpunan Cendikiawan Aceh ini akan memberikan sumbangsih bagi bumi Serambi Mekah agar bisa membawa Aceh ke arah yang lebih baik lagi, baik itu dalam segi pendidikan, pembangunan, dan juga ekonomi kemasyarakatan. Ia mengatakan diperlukan dukungan seluruh pengurus dan anggota untuk mewujudkan itu semua. Sementara itu, Profesor Dr. Insinyur Marwan, selaku Ketua Dewan Penasehat AAA, menyampaikan selamat kepada ketua dan pengurus terbaru. Dengan kepengurusan baru akan menghadirkan semangat kerja yang semakin baik, serta silaturahmi semakin erat terjalin. Thank you.